Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna lihtadiya lawla an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma srah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna 'ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Subhanallah sehat walafiat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut-sebut sebagai taman-taman surga ya Allah di dunia. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga di dunia, maka singgahlah. Sahabat Nabi bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maksudnya di dunia, beliau sabdakan hilatu dzikri, yaitu halaqah-halaqah zikir, di mana kita diajak untuk menyebut asma Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat nabinya, ingat agamanya, menjunjung tinggi dan memuliakannya dan juga kaum muslimin, maka ini disebut dengan hilatu dzikri. Maka jemaah sekalian, semoga kita betul-betul bisa menikmati, merasakan indahnya taman-taman surga di dunia ini, dan semoga kita tidak hanya dipersamakan di taman-taman surga di dunia, tetapi semoga kita dipersamakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga yang penuh kenikmatan, surga abadi, jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, kita pagi hari ini juga merupakan pagi yang istimewa karena kita mengawali kajian dengan tema yang baru, dengan kitab yang baru, yaitu Tazkiyatun Nafs atau Tazkiyatun Nufus. Ya. Ini karena pertama, maksudnya baru pertama, dan ini merupakan kajian kitab, hanya saya konversi ke PowerPoint aja. Maka alangkah baiknya dari sekarang kita berniat yang sungguh-sungguh, menguatkan azam kita untuk bisa mengkhatamkan, ya, mengkhatamkan kitab ini. Ya, kalau sebulan sekali paling-paling ya kurang lebih 3 tahun ya. Enggak lama ya. Karena saya punya juga jadwal kajian tafsir di Abdullah Permata Jingga, itu mintanya Ibnu Katsir. Saya minta, saya sampaikan ini terlalu panjang, ringkasannya saja, yaitu yang namanya Al-Misbahul Munir. Waktu itu sebulan sekali. Saya bilang kalau sebulan sekali kira-kira untuk menghatamkan itu butuh waktu kurang lebih 200 tahun. Nah, yang melanjutkan siapa 200 tahun. Ya.
akhirnya menjadi 2 minggu sekali, oh berarti 100 tahun ya. 100 tahun. Nah, itulah kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan oleh para ulama demikian luar biasa. Manusia muslim itu seandainya cukup memperhatikan satu saja bab ilmu, itu habis usianya. Itulah nikmatnya hidup dalam iman ya. Jadi makanya enggak ada orang Islam itu bingung mau ngapain, itu enggak ada. Kalau kita bingung mau ngapain, berarti kita sedang lemah imannya. Karena kalau kita imannya menguat, itu kita akan merasakan waktu kita tidak akan cukup untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak akan cukup. Ya, itulah yang disebut oleh salah seorang mufasir, bahwa hidup di bawah naungan Quran itu tanzihul umur, itu mensucikan usia kita. Ya, usia kita menjadi sangat barokah, sangat penuh dengan makna. Ya, karena setiap detik yang Allah berikan kepada kita itu begitu agungnya, ya begitu sayangnya kalau diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, jamaah sekalian, apa sih yang namanya tazkiyatun nafs ini? Ya, tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu ada dua kata, tazkiyah dan nafs. Ya. Tazkiyah itu maknanya adalah tathir. Tathir itu maknanya pembersihan atau penyucian. Itu tazkiyah. Kalau dengan punya putra-putri yang biasanya kuliah di luar negeri, apalagi S2 atau S3, itu biasanya minta tazkiyah. Tazkiyah itu disebut juga rekomendasi. Rekomendasi maksudnya bukan fisiknya, tetapi kenapa seseorang itu diberikan tazkiyah, diberikan rekomendasi, karena dipandang baik. Orangnya ini layak dipercaya, baik, apa, mampu memegang amanah, maka dikasih rekomendasi untuk belajar S2, S3 misalnya begitu. Nah, tazkiyah itu sebenarnya tidak salah, karena apa maknanya? Artinya apa? Orang ini baik, orang ini bersih, orang ini tidak ada cacat. Ya, kalau di kepolisian namanya apa, Pak? SKCK. Nah, kalau dulu SKKB, surat keterangan berkelakuan baik. Nah, itu kalau bahasa Arabnya itu tazkiyah itu. Maksudnya apa? Orang ini enggak punya masalah dalam kriminal. Nah, gitu. Nah, tazkiyah itu pembersihan, pensucian. Maknanya adalah ya, karena kita ini kotor, ya, kita ini tidak suci, maka perlu dibersihkan, perlu disucikan. Itu tazkiyah. Nafas, zakat itu juga satu rumpun dengan tazkiyah. Dari segi akar katanya sama, ya. Yang maknanya ya juga, kalau disebut, kenapa disebut dengan harta perlu kita zakati? Karena harta kita kalau enggak dizakati itu posisinya harta yang kotor. Harta yang belum bersih. Untuk membersihkannya namanya adalah zakat. Nah, tetapi di dalam kajian tentang zakat, selalu zakat itu sebenarnya bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwanya. Dari apa? Dari kebakhilan. Bakhil itu adalah kekotoran jiwa kita, dibersihkan dengan zakat. Jadi fisiknya memang hartanya kita bersihkan, dikurangi 2,5%-nya menjadi bersih gitu. Itu dari segi harta. Sebenarnya bukan cuma harta, jiwa kita juga dibersihkan. Dari apa? Dari kebakhilan. Menjadi dermawan, menjadi orang yang jawad, yaitu yang dermawan. Nah, itu yang diharapkan begitu. Nah, adapun kata yang kedua, nafas ya. Itu jamaknya bisa anfus, bisa nufus. Itu bisa bermakna dua, tergantung konteks kalimatnya. Bisa bermakna jiwa, bisa bermakna nafsu ya. Seperti kalau nafsu misalnya dalam surah Yusuf ya, umpama ubarriu nafsi, dan aku sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari hawa nafsuku. Nah, nafsu itu maksudnya adalah hawa nafsuku.
Karena apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu dorong-dorong, nyuruh-nyuruh supaya kita berbuat buruk. Nah, itu berarti maksudnya adalah nafsu. Tetapi kalau dalam surah apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu itu maksudnya adalah jiwa, ruh, ya. Jadi tergantung kepada konteks kalimatnya. Ya, intinya ada dua pengertian itu. Maka kalau dirangkai tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, maknanya adalah penyucian atau pembersihan jiwa atau nafsu kita. Nah, itu pengertiannya. Nah, tazkiyah itu juga bermakna an-numuwu. An-numuwu, tanmiyah, ya. Tazkiyah bisa bermakna tanmiyah. Artinya tumbuh, ya. Tumbuh. Jadi ada dinamikanya, tidak stagnan, tidak berhenti, tidak statis, tetapi ada pertumbuhannya. Maka tazkiyatun nafs dalam pengertian ini berarti menumbuhkan jiwa kita agar bisa tumbuh sehat dengan memiliki sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat yang terpuji. Nanti kalau diuraikan panjang sekali, luar biasa pentingnya tazkiyah di dalam kehidupan kita. Nanti kita bahas sedikit, ya. Nah, maka dengan definisi seperti itu, tazkiyah nafsu nafs itu kalau diteorikan, dikonsepkan itu melalui dua tahapan atau dua proses. Proses pertama itu adalah menyucikan jiwa dari sifat-sifat atau akhlak yang buruk, yang tercela. Prosesnya disebut juga dengan takhalli, pakai kho, takhalli, ya. Jadi sifat buruk itu apa? Misalnya kufur, nifak, riya, hasad, ujub, sombong, pemarah, rakus, ya, su'udzon, suka menurutkan hawa nafsu dan sebagainya. Ini yang mau dibersihkan tuh itu. Mumpung saya ingat, saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian bahwa cara untuk membersihkan itu banyak dan bisa. Salah satu yang ajaib pembersih jiwa itu adalah dengan ilmu. Itu banyak orang yang enggak mengerti, banyak orang yang enggak paham kalau ilmu itu bisa membersihkan jiwa kita. Makanya ini forum yang sangat baik, kita gunakan waktu untuk mengilmui tentang tazkiyatun nafs. Karena ilmu itu bisa menjadi cara untuk membersihkan diri kita, jiwa kita atau nafsu kita. Nah, setelah dibersihkan, ya kalau di takhalli dibersihkan itu ya maksudnya dibersihkan supaya tidak ada, atau bahasanya dikosongkan gitu kan, dikosongkan. Nah, kalau sudah dikosongkan sudah isinya. Maka yang kedua proses namanya menghiasi jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat atau akhlak yang baik atau terpuji. Namanya tahalli, pakai ha, ya. Jadi membersihkannya itu tahalli, mengosongkan, kemudian tahalli itu menghiasi. Jadi hanya beda apa satu huruf saja, tahalli, tahalli dengan tahalli, ya. Makanya itu juga apa tanggung jawab kita untuk supaya bisa terus berusaha membaguskan tajwid, ya, makhrajul huruf supaya bagus. Apa bedanya kha dengan ha? Karena kalau bacanya sekedarnya nanti enggak jelas ini maksudnya tahalli apa tahalli, akan gitu nanti. Artinya sungguh jauh berbeda antara tahalli dengan tahalli. Terus tahallinya dihiasi dengan akhlak yang bagaimana? Ikhlas, jujur, zuhud, tawakal, cinta, kasih sayang, syukur, sabar, ridho, dan lain-lainnya. Nah, ini nanti akan kita bahas semuanya bab ini insyaallah, ya. Baik. Nah, sekarang yang karena ini kita mengawali, ya biasa kalau
ulama itu kalau mengawali menyusun sebuah kitab mesti diawali dengan apa sih ahamiyahnya, pentingnya. Kenapa kita harus belajar yang ada di kitab itu? Nah, gitu kan. Apa namanya? Sebenarnya bukan urgensi tapi importansi, tapi sudah kadung salah kaprah. Urgensi mempelajari tazkiyatun nafs sebenarnya adalah importansi yang lebih bagus. Apa, mengapa tazkiyatun nafs itu penting? Nah, pertama, alasan pertama, karena tazkiyah itu merupakan salah satu tugas penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kita sering baca ayatnya tetapi kita kadang-kadang lewat pengertian bab ini. Ya, salah satunya dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-2. Ini biasa dibaca ketika hari Jumat, salat Jumat ya, bagi sebagian imam. Baca Al-Jumu'ah dan baca Al-Munafiqun. Ini kalau kita bicara bab itu, bab sekalian ini kita perjuangannya masih panjang, ya. Karena kita biasanya baca Al-Ala sama Al-Ghosiyah. Itu aja sudah dianggap kepanjangan. Nah, gitu kan. Nah, pada salat sunnah yang lainnya bukan cuma Al-Ala dan Al-Ghosiyah, juga Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Saya biasanya rokat pertama masih tega baca Al-Jumu'ah lengkap. Kalau udah yang kedua, ini kayak krosokan buri suwe ini. Akhirnya Al-Munafiqun tetap diambil yang ayat terakhir lagi. Balik ke ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Padahal sunnahnya dari idza al munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Ini masih berat. Kata kalau di sini sudah biasa, Bro. Sudah biasa Al-Jumu'ah sama Al-Munafiqun itu bagus ya. Nah, bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus pada kalangan masyarakat yang ummi, yang buta huruf, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, sesama bangsa Arabnya. Yatslu 'alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim. Nah, di sini. Dan mensucikan jiwa mereka. Ini tugas keberapa, Bro? Jadi tugas keberapa ini? Tugas pertama apa? Yatslu 'alaihim ayati, membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Terus yuzakkihim. Dan mensucikan, mentazkiyah jiwa mereka. Berarti tugas yang kedua. Baru yang ketiga, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni As-Sunnah. Itu menurut tafsir begitu. Hikmah masih As-Sunnah. Jadi tugas Nabi itu ada tiga dalam ayat ini, yaitu tilawah, tazkiyah, dan taklim. Jadi kalau tilawah itu harga mati, enggak bisa. Namanya manusia enggak disinari dengan wahyu itu sesat. Dalilnya apa? Ayat ini juga. Yaitu apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan adalah mereka sebelum ini, yaitu sebelum datangnya Rasul, itu la fi dhalalin mubin. Sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Jadi manusia tanpa dibimbing sama tiga tadi, tilawah, tazkiyah, dan taklim, itu akan masuk golongan lafi dholalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, dengan takkid sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Makanya kalau kita bingung-bingung itu, habis sekalian, kalau kita merasa bingung, merasa buntu itu ngalamat kita kurang tilawah, kurang tazkiyah, kurang taklim. Udah gitu saja. Rumusnya dalam beragama itu simpel-simpel. Enggak pakai teori yang ruwet-ruwet ya. Diamalkannya gampang. Ya. Terus gimana hubungannya kebuntuan hidup dengan tilawah? Jalankan saja. Itu rumusnya dari Allah. Jalankan saja.
sumpek apa gitu, kayak buntu, kayak bingung masa depan bagaimana. Ini kurang tilawah. Udah jelas itu. Kurang tazkiyah. Kurang taklim. Nah, itu juga taklim itu dianggap kayak dunia tersendiri gitu. Banyak kaum muslimin yang menganggap taklim itu dunia tersendiri. Dikira enggak ada hubungannya dengan hidupnya sendiri di masa depannya. Dikira kayak ini, oh itu apa? Hanya orang tertentu saja. Kalau saya soalnya enggak suka ilmu saya. Nah, dikira begitu, dikira ilmu itu dikira segmen ya untuk golongan tertentu. Itu adalah untuk kita semuanya. Ya, yes. Untuk siapa? Untuk orang yang enggak mau tersesat jalan. Gitu maksudnya. Tapi bagi yang ingin tersesat ya silakan, enggak usah pakai ilmu kan gitu. Nah, inilah tugas kedua. Tugas kedua Nabi adalah tazkiyah. Itu dalilnya sharih ya, jadi enggak perlu penafsiran, udah jelas. Enggak ada yang menafsirkan lainnya. Itu tiga itu. Maksudnya apa ini? Enggak ada yang menolak. Tidak ada yang bisa mengingkari tugas Nabi yang tiga ini. Nah, kemudian kalau dijabarkan sejarahnya ini luar biasa. Sejarah ayat tadi itu sejarah yang sangat luar biasa. Ya, kita tahu ya, selain ayat kedua surah Jumat itu juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah 151. Yang bawah itu. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita bersama dengan tadi. Yaitu apa? Berbicara mengenai bagaimana Allah nyatakan sebagaimana kami telah utus di kalangan kalian seorang rasul dari kalian sendiri, yang rasul itu yatslu 'alaikum ayatina, membacakan atas kalian ayat-ayat kami, yuzakkikum, dan mensucikan jiwa kalian, wa yu'allikumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum atau tidak mengetahuinya. Nah, ayat ini jamaah sekalian, ini ayat yang istimewa. Karena apa? Karena ayat ini adalah merupakan jawaban atau ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah 129 yang atas ini. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbana ya Rabb kami waba'as fihim rasulam minhum, utuslah dari kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatika, yang rasul itu membacakan atas mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, wa yuzakihim, dan mensucikan jiwa mereka. Apa bedanya? Apa bedanya doanya sama jawabannya? Berubah urutannya. Coba jenengan lihat itu. Doanya pertama apa? Tilawah, ya kan? Yatslu alaihim ayatika. Terus yang kedua apa? Langsung yu'allimul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Baru yang ketiga apa? Yuzakihim, yaitu mensucikan jiwa mereka. Jadi kalau doanya Ibrahim itu adalah tilawah, taklim dan tazkiyah. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala diubah urutannya. Dikabulkan semuanya tetapi diubah urutannya. Pertama tilawah, yang kedua enggak boleh taklim dulu. Tapi apa? Tazkiyah dulu. Baru kemudian taklim. Nah, itulah makanya para ulama akhlak itu menyatakan lebih penting, adab lebih penting daripada ilmu. Itu maksudnya ada hubungannya dengan ini. Jadi sebenarnya setelah kita belajar tentang tilawah dengan segala
apa namanya caranya supaya kita bisa tilawah, maka urutan keduanya itu tidak boleh langsung bicara mengenai ilmu. Maksudnya memperbanyak ilmu itu urutan ketiga. Urutan keduanya itu adalah tazkiyah. Ya, karena kalau sampai ilmu kita kebanyakan, kita jadi orang yang pintar-pintar tetapi miskin, kosong dari adab dan akhlak, itu merusak luar biasa. Ya, hancur lebur umat dan bangsa ini kalau disetir oleh mereka-mereka yang pinternya sundul langit tetapi miskin, kosong, krisis dalam bidang akhlaknya. Nah, itu sudah buktinya sudah kebanyakan. Contoh yang di zaman dulu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang sangat pintar, sangat pintar. Fir'aun itu adalah sistem, namanya Ramses II yang ditenggelamkan. Fir'aun itu sistem, sistem pemerintahan di Mesir kuno waktu itu. Itu jagoan dalam bidang irigasi, itu luar biasa karena punya Allah anugerahkan Mesir itu sungai Nil yang begitu besarnya menghidupi seluruh bangsa Mesir. Saking keblingernya ilmunya yang sundul langit itu sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, itu contoh yang keblingernya begitu. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Itu contohnya. Bahaya. Bahaya orang punya ilmu enggak pakai akhlak atau bahaya, mengerikan. Karena mereka itu punya ilmunya, tujuannya sudah rusak, nah, karena akhlak yang kosong itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, memang manusia harus dibimbing dengan tiga itu, tilawah, taklim dan tazkiyah. Tetapi jangan sampai kebalik-balik. Makanya setelah tilawah itu langsung tazkiyah. Makanya ini pilihan yang sangat baik dari Takmir untuk menghadirkan kajian tazkiyah di masjid kita ini. Yang mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk apa namanya mengisi kekosongan yang selama ini ada, yang bahkan ini sebenarnya hal yang sangat penting. Ini pelajaran pertama, Bu. Pelajaran keduanya, mari kita bayangkan kapan beliau berdoa. Ada yang tahu kapan Nabi Ibrahim berdoa? Tahun berapa? Ya. Tahun apa? Tahun Dal atau tahun tahun B atau tahun Dal? Saking lamanya, Pak. Ini kalau dihitung dari sejak zamannya tahun 611 Masehi, karena Nabi Muhammad SAW kan diangkat kurang lebih tahun 611 Masehi. Karena beliau lahir 571, kemudian diangkat jadi Nabi usia 40 tahun, berarti 611. Ibrahim alaihissalam itu hidup pada kurang lebih 2300 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ditambah dengan 600 berarti kurang lebih 3000 tahun. Ya, jenengan bayangkan ini. Doanya ini yang pertama itu yang atas itu dilantunkan oleh Ibrahim alaihissalam 3000 tahun sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, nanti ada bab kita bahas tentang doa. Jadi doa ini kita ini kadang-kadang apa namanya? Kurang mengoptimalkan doa. Alasannya ditinggal karena apa? Ini saya sudah doa berbulan-bulan tidak dikabulkan, akhirnya aku berhenti, tidak doa lagi. Jadi nggak lihat Nabi Ibrahim itu berapa lama, Pak, dikabulkannya? Cuma 3000 tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dicek itu sampai 42 turunan sejak Nabi Ismail turun terus sampai Nabi Muhammad itu sampai 42 turunan. Nah, kalau kita ini jenengan naik apanya berapa tingkat, Pak? Semaji jenengan ayah mesti ingat kan? Ayah, kakek jenengan ingat kan? Jenengan, Pak Semaji. Terus buyut ada, namanya ingat, buyut, Mbah Buyut maksudnya. Nah, nama saya pengen tahu kita itu
punya apa silsilah yang paling tinggi yang kita bisa ingat itu sampai mana? Jadi kan buyut kemutan gitu. Maksudnya ada namanya siapa? Atasnya lagi canggah. Ya sudah mulai sedikit kan. Terus kalau pareng ya, tambah enggak sampai habis. Atasnya lagi apa? Udeg-udeg. Atas lagi gantung simur. Itu sampai ke atas. Kita itu paling bisa, umumnya orang Indonesia itu bisa 4 aja. Itu juga enggak baik ya. Ini kalau kita bicara tujuannya silaturahim Idul Fitri itu harusnya itu, Pak. Harusnya menjaga nasab rahim keturunan, yaitu apa? Ya sudahlah yang dulu karena enggak terekam dengan baik, mulai kita sama anak cucu tuh enggak boleh teridur. Jadi harus ditulis sekarang ini, dipahamkan kepada anak cucu kita itu yang paling atas yang kita ingat namanya itu siapa. Itu diabadikan. Nah, sehingga akhirnya nanti apa? Cucu kita, buyut kita itu akhirnya bisa 5 turunan. Nanti pokoknya lagi bisa 7 turunan itu sudah bagus. Itu namanya ngeluluri nasab, itu bagian dari agama. Ya, bagian dari agama. Ya mungkin sekarang kita enggak bisa merasakan. Mungkin ya secara pribadi, tapi suatu ketika itu apa namanya manfaatnya besar sekali, sangat besar. Khususnya untuk mempersatukan, mempersaudarakan. Itu sangat bagus ya. Ada kalanya orang itu berkonflik karena merasa sebagai orang lain. Tahu-tahu nanti bapakmu sapa? Mbahmu sapa? Buyutmu sapa? Lha nek pot sak dulur ngono. Nah, itu bisa langsung adem. Itu bisa. Itu contohnya begitu. Makanya itu bagian dari PR-nya silaturahim Idul Fitri itu sebenarnya yang paling pokok bukan dolannya, tapi adalah menyambung nasab. Ya, mengumpulkan apa namanya nasab supaya ketemu kembali. Nah, jadi 42 turunan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Waktu di mana jenengan jangan bayangkan kayak sudah di masyarakat kayak di Mergosono ini, bukan. Ibrahim alaihissalam itu merintis tinggal di Mekah dalam keadaan hanya bertiga, yaitu Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Ya, sebenarnya enggak ada Sitinya, Pak. Siti kan Indonesia, Jawa. Ya. Nah, waktu itulah beliau berdoa seperti itu. Bayangkan, apa namanya, Ibrahim itu dalam kondisi yang sangat kritis, sangat mepet itu tidak pernah kehilangan optimisme, harapan masa depannya. Ya, karena berdoa itu gratis. Berdoa itu gratis. Coba jenengan bayangkan, namanya apalagi di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang kita ini mendidik anak itu gampang-gampang susah. Mohon maaf saya sampaikan, saya bukan mendoakan. Gimana kalau kita punya anak yang tanda kutip nggak bisa diatur, nggak mau ibadah, nah gitu. Kita udah berdoa tiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al. Kemudian kita ini melihat anak kita kok nggak bisa diatur, akhirnya pray, nggak doa lagi. Oh, itu bahaya, nggak boleh. Sesulit apapun kita mendidik anak itu, kita tidak boleh berhenti berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Karena apa? Karena kita enggak tahu kapan Allah mengabulkannya. Mungkin itu berlaku untuk anak kita, mungkin cucu kita, mungkin buyut kita. Kita enggak tahu. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Nabi Ismail enggak ada, Allah enggak kabulkan. Kosong. Kosong, turunan ketiga kosong, keempat kosong, kelima kosong. Enggak apa-apa. Yang jelas waktu hidup kita sudah berdoa, tidak pernah kita lelah untuk berdoa itu. Nah, kiamat dekat, iya. Tetapi kapan kita enggak tahu. Bisa jadi kita masih 10 turunan lagi dari sekarang baru kiamat, mungkin 20 turunan lagi, mungkin 100 turunan, kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita punya amal sangat sedikit,
kita merasa khawatir masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita wal iyadu billah terlalu banyak dosanya sehingga kita ketika di alam kubur ya, kita dalam kondisi yang sesak yang menyengsarakan kita. Tetapi bisa jadi tiba-tiba terang benderang kubur kita ini. Ya, tiba-tiba yang sempit jadi lapang. Kita bingung sendiri kenapa bisa begitu. Dijelaskan ternyata nanti apa keturunan kita yang ketujuh itu menjadi seorang ulama, seorang yang soleh, yang mendoakan doanya bukan untuk orang tuanya tapi juga Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu masuk kita didoakan. Gitu loh. Jadi begitu cara kita memahami doa itu begitu. Jangan kita sia-siakan doa untuk supaya wa dzurriyyatina. Dzurriyyah itu bukan cuma anak tetapi keturunan. Kalau anak saja ini kita sebut aulad ya. Kalau dzurriyyah itu maksudnya keturunan. Maksudnya apa? Ya sampai akhir zaman kita punya keturunan siapa berapa itu termasuk yang kita doakan. Allah kabulkan gantian dia punya akhlak yang baik akhirnya dia mendoakan leluhurnya. Ya ayahnya, ya orang tuanya, kakeknya, neneknya terus sampai naik didoakan semuanya. Itu orang anak yang soleh kan begitu. Akhirnya apa? Kubur kita menjadi padang dan jembar kuburnya. Begitu kan karena berkat dari doa dari anak keturunan kita. Nah, begitu. Coba kalau jenengan bayangkan dengan 42 keturunan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata zaman masih panjang. Nabi sendiri mendapatkan wahyu dengan surah Al-Qamar menyatakan iqa tarabati sa'atu wang syakol qamar. Kiamat sudah dekat. Tetapi ternyata sudah berlalu sekarang sudah 1400 tahun sejak Nabi, sejak Muhammad dengan menjadi Nabi, kiamat belum tiba juga. Tetapi asbab doa Ibrahim alaihissalam itu, maka beliau Ibrahim alaihissalam mendapatkan pahala yang mengalir terus dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada umat Islam sedunia ini. Mbak jangan bayangkan. Dari apa? Dari doa. Doanya apa tadi? Doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Dengan doa ini maka pahalanya mengalir begitu derasnya enggak bisa dibendung lagi. Walaupun mengabulkannya setelah jarak 3000 tahun. Gitu loh. Jadi kita ini jangan sampai meremehkan bab ini. Nah, maka kita kembali kepada tema kita ini bahwa Allah kabulkan doa Ibrahim alaihissalam tetapi yang dikoreksi adalah urutannya. Tazkiyah lebih penting daripada taklim. Menambah-nambah ilmu itu urutan ketiga. Urutan keduanya adalah bersihkan dirimu, jiwamu dari akhlak yang tercela, dari akhlak yang kotor supaya ilmunya selamat, ilmunya barokah ya. Nah, jadi jelas sekali di antara tugas tiga tugas Nabi adalah tazkiyah, itu yang sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, ini juga identik dengan misi kenabian yang utama. Beliau sabdakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku yang diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi menggunakan innama itu ya merupakan apa namanya penekanan yang disangatkan, difokuskan bahwa substansi dakwah Nabi itu agama ini adalah liutamima makarima untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, akhlak yang mulia. Nah, kemudian alasan keduanya, jadi alasan pertama tadi karena ini tugasnya Rasul ya. Di antara tiga tugas Rasul, yang kedua adalah tazkiyah. Alasan yang kedua karena tazkiyatun nafas itu merupakan sebab keberuntungan. Nah, ini sudah mulai kita bahas di sini. Kemanfaatannya itu bukan cuma akhirat tapi juga dunia. Ya. Dari mana kita tahu? Dari surah Asy-Syams.
surah Asy-Syam. Dan uniknya surah Asy-Syam ini jamaah sekalian, ini surah yang satu-satunya surah yang ketika Allah hendak menjelaskan tentang sesuatu diawali dengan sumpah sampai 11 kali sumpah. Ya, kalau surah Al-Asr berapa kali sumpahnya? Sekali. Wal asri innal insana lafi, cuma sekali. Asy-Syam ini 11 kali. 11 yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung. Yang pertama apa itu? Wasyamsi. Nah, itu satu. Wa duhaha, dua. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Udah dua. Ayat keduanya, wal qamari idza talaha, itu satu. Enggak ada wanya, Pak. Wa di sini wawu qasam, wawu sumpah. Jadi yang ke satu wawunya dua, wasyamsi wa duhaha, ini dua. Demi matahari dan demi cahayanya di pagi hari. Yang kedua, wal qamari, demi bulan. Yang keempat, wan nahari, demi siang. Yang keberapa? Setelah itu kelima, wal laili, ya, demi malam. Yang ke berapa? 6 sekarang. Wassamai. Ya. Wassama berapa jadi? 1 2 3 4 5 6 ya. Yang ke-6 wassama. Yang ke-7 wama banaha. Ya. Yang ke-8 wal ardi. Wama tuha, dan yang ke-9 wama tuha. Yang ke-10 wa nafsin. Yang ke-11 wa ma sawaha. Jadi 11 kali Allah bersumpah. Nah, setelah itu Allah nyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu untuk bisa berbuat fujur, bisa berbuat maksiat, bisa berbuat takwa. Setelah itu apa? Ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi jelas sekali dalam ayat ini, ayat ke-9-nya, qad aflah, sungguh beruntung. Ya, saya kemarin sudah sampaikan, apa bu bedanya untung sama beruntung, sama enggak? Apa bedanya untung sama beruntung? Kalau untung ya kayak jenengan dagang kulaan 1000 jual 1200, untungnya 200. Kalau beruntung jenengan ikut jalan sehat hadiah, dapat hadiah umroh. Nah, itu untung atau beruntung tuh? Beruntung. Nah, orang yang mensucikan jiwanya itu tidak hanya untung tetapi beruntung. Itu menurut janji Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha mangzaka. Jadi hidup yang penuh keberuntungan itu ada caranya, ada jalannya, sangat jelas, sangat mudah. Yaitu apa? Yaitu sucikanlah jiwa kita. Jadi tazkiyah itu adalah asbab keberuntungan. Gimana prosesnya? Jalani saja. Jalani saja, maka keberuntungan akan datang kepada kita. Jadi semua manusia ditanya, ingin beruntung enggak? Kalau yang enggak pengin itu enggak normal, Pak. Namanya manusia pasti pengin hidupnya penuh dengan keberuntungan. Dan itu Allah bentangkan jalannya, salah satunya dengan qad aflaha man zakkaha, ayat yang ke-9 itu. Surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Jadi bagi kita yang ingin hidupnya penuh keberuntungan, jangan tunggu waktu, ya, mari bersama-sama untuk mensucikan jiwa kita dengan sesungguh-sungguhnya. Baik. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini tambahannya yang sudah kita jelaskan juga tadi. Alasan ketiganya karena perumpamaan tazkiyatun nafs itu adalah seperti membersihkan dan mengisi gelas, sudah kita bahas tadi itu. Nah, walhasil mari kita mengingat pentingnya bab ini, ya. Ini berarti kita itu menapaki jejak Nabi, ya. Tugas Nabi adalah salah satunya adalah tazkiyah, dan yang kedua ini sumber keberuntungan. Makanya saya sering sampaikan ke masjid itu, Pak. Itu jangan dikira untuk ngurusin akhirat, ngurusin dunia kita ini.
hidup ingin beruntung, datang ke masjid, ikut pengajian. Itu menjadi salah satu sebab keberuntungan. Nah, kadang-kadang kita ini mikir, rugi kalau saya ke masjid karena mendingan dagang. Ini benturkan yang gak benar itu. Karena dua-duanya itu penting untuk supaya hidup kita di dunia itu semakin baik. Jangan dilawan, jangan dibenturkan begitu. Pengajian itu penting. Dagang penting, usaha penting, kerja penting. Tetapi mengisi jiwanya dengan ilmu agama yang benar, itu juga sumber keberuntungan. Jangan dikira hanya kepintaran kita dalam berdagang saja yang membuat kita ini untung. Ya, kita harus cerdas, harus mengerti bab ini. Dan alhamdulillah buktinya sudah sangat banyak. Bukankah sejarah kegemilangan Nabi dan juga sahabat-sahabatnya sampai salafun saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai bisa berkuasa belasan berabad-abad lamanya. Itu karena apa? Karena keberuntungan. Karena apa? Mereka ini adalah generasi yang pandai gemar untuk mensucikan jiwanya gitu. Jadi jangan sampai kita ini kehilangan arah, kebingungan sesuatu yang udah jelas dalilnya, jelas buktinya, dan buktinya bukan satu dua orang tapi sudah berabad-abad lamanya, menyangkut jutaan manusia. Kalau kita enggak percaya ini bagaimana? Nah, mari kita berpikir supaya jangan sampai seperti itu. Nggih, baik, saya kira demikian. Silakan ada yang mau ditanyakan, monggo. Kok enggak ada yang tanya? Kenapa enggak ada yang tanya, Pak? Karena jelas atau karena bingung ya, enggak kenal. Monggo. Alladzi ba'atsa bil ummiyyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatika ayatihi. Jadi apa hubungannya? Jadi itu tidak bertolak belakang, tetap saja nabi itu adalah ummi, tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tetapi bisa menghafal, bisa menjelaskan apa yang didapatkan berupa wahyu itu. Sebagai contohnya, kalau itu mungkin agak sulit membayangkan, tapi saya ceritakan begini. Saya ketika belajar di Mekah itu diceritain sama sopir. Sopirnya bilang begini. Ada di Aziziyah ini, di Aziziyah, itu kisah yang populer. Yaitu apa? Ada orang yang sudah tua, sudah hampir 100 tahun lah mungkin usianya. Itu datang ke seorang ulama. Kemudian dia ini bilang kalau pengen tobat. Kaget kan? Sudah segitu, Rasulullah baru bilang mau tobat. Sudah tua renta gitu. Terus ditanya sama saya itu, terus mau tobatnya itu bagaimana maksudnya? Saya pengen hafal Quran. Usianya sudah hampir 100 tahun, bilang saya pengen hafal Quran. Terus ditanya, terus sudah bisa baca? Enggak bisa. Enggak bisa baca Quran? Enggak bisa. Tapi pengen apa? Iya, saya pengen. Bisa baca? Enggak bisa. Kan muter otak ini ulama ini. Gimana caranya orang nggak bisa baca tapi pengen apa? Akhirnya apa? Akhirnya dibelikan syarit, dibelikan kaset zamannya kita yang diputar-putar tuh, pita itu. Apa tugasnya? Dengarkan aja. Dengarkan, diapalin. Dengeran, diapalin. Mudahnya apa? Dengerin saja. Baca nggak bisa, tulis nggak bisa. Tapi dia bisa mendengar. Dengarkan, diapalkan. Akhirnya dia qadarullah hafal 30 juz. Hanya bermodalkan mendengar tanpa bisa baca dan tulis. Apa enggak berentangan itu? Kan enggak. Nah, gitulah kira-kira. Jadi membacakan itu karena mendapat wahyu, kemudian disampaikan. Membaca, membacakan. Maksudnya apa? Apa yang didapatkan dari
Allah itu disampaikan. Apakah bisa nulis? Enggak bisa. Buktinya apa? Ketika perdamaian Hudaybiyah itu sudah di Madinah, sudah tahun ke-9 kalau salah. Itu Hudaybiyah itu kan tahun ke-9 Hijriah, sudah hampir habis masa kenabian. Mau berangkat haji, kan itu kan rombongan haji sampai Hudaybiyah dijaga sama rombongan apa? Duta dari Mekah namanya Suhail bin Amr. Kemudian intinya enggak boleh masuk ke Mekah, gitu kan. Terus dibuat perjanjian. Perjanjian, buat perjanjian. Kan sudah ditulis, juru tulisnya siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi enggak bisa nulis. Kemudian ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Suhail dikatakan coret itu Ar-Rahmanirrahim. Kami tidak mengenal Ar-Rahmanirrahim. Nabi Muhammad sekarang enggak bisa nulis. Disuruh Ali, baik Ali apa hapus. Ali enggak mau, diam aja. Suruh ngapus enggak mau karena saking izahnya, girahnya. Bukan menantang Allah, maksudnya adalah karena ini menyakitkan sekali masa asma Allah disuruh menghapus. Makanya enggak mau apa ngapus. Sampai Rasul kata, "Di mana sih tulisannya Ar-Rahmanirrahim yang di mana?" Tunjukkan di mana. Ya karena Nabi itu tidak tahu. Yang ditunjukkan, itu sudah hapus. Hapus itu, enggak mau juga. Ya itu merupakan bukti bahwa Nabi itu betul-betul memang tidak bisa baca, tapi bisa menyampaikan wahyu Allah itu dengan mudahnya, dengan baiknya. Jadi itu tidak bertentangan. Hanya maksudnya yatsru alaihim itu adalah apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan dengan sempurna. Makanya disebut dengan apa? Sifatnya tabligh, karena disampaikan dengan sempurna tanpa ditambah, tanpa dikurangi, tanpa menyertakan hawa nafsunya. Ngoten mangke. Ada lagi? Udah kesiangan Bu ya? Cekam nggih? Baik, saya kira demikian Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga awal kita ini awal yang baik, dan semoga Allah berikan keistiqoman kepada kita semuanya untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa hadir dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, dijauhkan dari kemalasan, sehingga kita bisa mendapatkan barokahnya kita menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.